kita lanjut lagi. Dikarenakan janjiannya tidak jadi sama si bapak polisi, kita lanjut pulang. Pas pabrik Kubar, macetnya pabrik Kubar mah. Buat kawan-kawan yang sudah divaksin, tetap jaga progresnya ya. Saya hari ini tadi sudah vaksin kedua, alhamdulillah belum, nggak ada rasa apa-apa. Mudah-mudahan sehat selalu lah, sama buat kawan-kawan juga. Oke, tetap hati-hati. Pas pabrik Kubar. Jaga selalu kesehatannya dan berkendara berhati-hati juga ya kawan. Cuacanya mau hujan kayaknya, ini udah mendung-mendung gini. Sedem kalau bahasa Sunda nama. Oke. Sudah terlewatkan pabrik. Nah, lumayan sekarang udah lancar. Oke. Kita gaspol sedikit. Hei, dua tak membara. Dan jangan bosan-bosannya terus tonton video saya ya, dukung terus, semoga berkembang dan maju terus. Oke. Terima kasih juga buat bapak polisi yang kemarin tukar ini keranjangnya. Soalnya saya nyari keranjang ini susah loh. Alhamdulillah dapat dari bapak polisi, dia punya, nggak dipakai, jadi saya tukar sama yang keranjang sayur. Dan jadi gini nih keranjangnya, bagus. Cuman nggak bisa muat banyak tempat barang bawaan. Istri sempat marah, tapi nggak apa-apa lah. Soalnya saya kalau pakai keranjang sayur tuh ininya cepat gedut nih, cepat hitam, rusak. Jadi saya pilih yang ini aja ya, nggak pernah goresan di keranjangnya, lebih simpel juga, enak lah. Oh nih, epu nih. Aduh, ada telepon. Halo. Saya harus berangkat. Entah berangkat. Besok lah ya. Gatuh. Siap, mulang deh, mulang. Yuk, oke. Ah, rese nih. Harus balik lagi. Kita macet-macetan lagi, kawan. Ada telepon. Tadi bilangnya titipin ke rumah. Thank you.
pulang lagi ke arah pabrik, kawan. Janjiannya tadi sebenarnya udah janjian, tapi dia yang esok ngebatalin. Katanya titipin di rumah, tapi saya malas pulang lagi ke rumahnya. Mau dibesokin, nelfon lagi, suruh balik lagi. Aduh, kawan, dadah aja nih. Jadi kita balik lagi. Balik lagi ke pabrik Kuyen. Mana udah sore lagi. Pelan-pelan sajalah. Penting nyampe. Nah gini, malasnya lewatin itu pas jam-jam pulang pabrik tuh macet. Mana banyak tuh kan, kita ambil ke. Sudah macet, mobil besar-besar pula. Kita ambil kiri aja, jalur kiri aja. Oh, lihat nih macet nih. Aduh. Dikerjain. Suruh balik lagi sama si bapak polisi. Oke. Ambil kanan dulu lah. Soalnya kalau lewat kiri makin parah. Nantinya nggak bisa kemana-mana. Kita ambil kanan aja, tapi tetap hati-hati ya, jangan terlalu mepet kanan, kasihan pengendara yang di depan. Oke, tetap hati-hati. Udah pulang lagi ke pabrik, macetnya panjang, macet, macet, macet. Macet, macet sekali. Oh, banyak sekali karyawan pabrik Kuyen. Orang pada pingin masuk ke pabrik Kuyen kerja. Lagi di situasi kayak gini pandemik. Tapi kadang ada juga yang udah kerja di Puyen pengen keluar. Mana udah telepon lagi nih. Oh. Ya. Halo. Iya, kepegat macet, Pak, kedap. Iya, non, ini percetakan di atas, ke bawah, ini kedap di nuris. Ali Sugante mau jadi, mata saya teh berangkat deui. Oh, siap ya, tak kedap di dugi dah. Siap. Tuh juga tuh tukang dia Pertamina. Nah. Siap. Oke, kita ambil kiri. Dan telepon lagi.
banyak ngetemnya, bukan cepetan maju. Salah, soalnya di gerbang sana. Kita ambil lajur, kita ambil jalur sini, dikit kurang barang sama pribik Buyen. Sini jalan sini. Aduh. Ha ha ha.